Biasanya kalau kita joget-joget opening itu kita udah ada bintang tamunya. Sekarang bintang tamunya kenapa belum ada, Lek? Tadi di depan aku ketemu security. Kenapa? Bajunya bling-bling. Bling-bling banget. Marah-marah. Dia banyak darahnya nggak? Banyak darahnya nggak? Enggak. Oh, enggak, ketancep bling. Bling-bling tuh kayak mana sih, lama banget gua tuh udah aku tuh begitu masuk Trans TV, iya, tuh security, iya, dari yang baru junior, lahan senior, semua bilang, bos, malam bos. Kata lu marah-marah. Iya, ini kayaknya, hari kan ketemu security, ini security-nya. Oh, ini security-nya? Kayaknya dia ketua security. Kamu security baru. Dia tahu gue, aku memang casingnya security, tapi dalamnya very, very pretty. Kak, ternyata ini ada netizen yang ngumpet gara-gara ketakutan habis. Netizen bilang, gua mau hajar dia. Sabar, itu. Ini dia ngumpet, Kak. Hei, maju lo sini lo. Gua tahu lo. Kalau di sosial media aja berani lo ngomongin gue. Sini kalau berani, batang hidung lo gua culek. Kok pakai begituan sih? Buka dong. Takut dia, Kak, takut. Dicakal. Sini dong. Ini masih boxy, botak tapi seksi. Kenapa sih? Takut. Takut, kenapa? Takut. Kalau di sini takut, kalau di rumah aja mau terus loh. Waduh. Selamat datang Kak Melanie dari Gatishow. Terima kasih. Nah, satu yang selalu aku ingat dari mereka. Kenapa? Mereka adalah pasangan yang serasi tanpa sensasi. Oh begitu. Iya. Kita lihat itu ya. Kita lihat dulu. Timbang goy. Siapa mau? Mangkudau. Melanie Ricardo dan Tyson, pasangan beda negara yang terlihat selalu romantis. Dua pasangan ini selalu jauh dari gosip, maklum emang gak ada mau yang ngeliput kalian. Melanie kini terlihat sibuk menjadi host bersama pengacara kondang si Kopi Joni. Sementara Tyson, kayaknya masih numpang hidup dari Melanie. Tengok saja di IG-nya. Sepertinya gak ada postingan tentang Tyson yang bekerja. Padahal kenapa nggak tinju lagi aja bang? Jauh dari gosip ternyata ada ruginya ya. Jadi sepi job. Makanya Mbak dan Babang Bule. Bikin sensasi dong biar naik lagi pamornya. Romantis loh, Lek. Kenapa? Bahkan katanya Bang Tyson gak mau ninggalin Kak Melanie. Kita lihat dulu postingannya. Kita lihat ya. Apa tuh? Iya. Timbang goy. Singkaloy. Mangkung. Kiamelau. Ditantang meninggalkan Melanie Ricardo. Jawaban Tyson Lin sungguh tak terduga. Ini Bang Hotman deh kalau gak salah. Bang Hotman, diacara Bang Hotman. Wow. Diacara Bang Hotman. Jadi Bang Hotman tuh tak terduga, like apa namanya? Unpredictable, like is pretty shocking gitu. Kalau misalnya nih ditanya, Bang Tyson tinggalin deh Kak Melanie. Bang Tyson jawabnya apa? Karena dia yang sahabat saya untuk hidup. Dan saya udah cinta, udah janji sama Tuhan. Satu untuk selamanya. Wow. Take me to your place where our hearts belong together. Wah, parah. Boleh model gini udah nggak produksi. Udah nggak ada lagi. Pak, ini stok terakhir. Udah nggak ada lagi yang lain. Memang mereka romantis. Tapi komentar netizen sadis. Sadis. Mainkan. Kita baca yang pertama. Dari Novidia, silakan Bang Tyson yang baca. Boleh. Ya iyalah, nanya depan muka Melanie bunuh diri aja kalau jawab enggak, tapi kan selingkuh itu kalau ketahuan, kalau enggak ketahuan. Ini adalah challenge Novi. Novi sampai saat ini aku nikah sama Tyson nih. Kita udah nikah udah 8.5 years ya. 8,5 tahun, 10 tahun kebersamaan, puji Tuhan. Untuk ukuran menikah sama bule lumayan loh, Lex. Lumayan. Aku juga 3 bulan. Maksudnya it's tough loh, berat loh gitu. Jadi I challenge Novi DS kalau kamu bisa. Kenapa ngomong ke situ? Itu pakai jaket jeans Novi itu. Mana? Lu mau jadi pelakor? Kayaknya nggak ada modalnya deh. Next comment silakan dibaca sama Kamel. Mana mau ninggalin, hidupnya kan dibiayain Melanie. Kalau ditinggalin mau nyari duit pakai apa? Jadi artis aja udah nggak laku. Tyson sekarang lagi punya program baru di. Maksudnya orang pikir saya kalau saya tidak punya kamu, saya tidak punya duit. Iya. Terserah, saya tidak tahu dia punya beberapa duit, saya tidak tahu. Saya tahu cinta dia dan kita hidup. Kan sekarang lagi heboh nih ya, adegan tikungan tajam di Jakarta. Kena tikung ya kan? Tikungan tapal kuda. Masuk. Nah, lagi rame beritanya, ini ada seseorang ibu yang baru melahirkan. Oh, anaknya ya? Iya, anaknya. Anaknya diberikan nama Syahrini Luna. Udah, lo salah. Udah, lihat postingannya aja. Ini 3 nama ya? Kita lihat postingannya ya. Laki Dwi. Ningkau. Welcome my baby, Syahrini Luna Bara. Anaknya the baby name Syahrini Luna Bara. Gimana kakak, menurut kakak sama Bang Tyson nih, Kak Melanie menanggapinya sebagai sahabat dari sahabat itu bagaimana? Sahabat dari sahabat siapa? Yang mana dan juga yang mana, kan semuanya sahabat lah. Andre, enggak semuanya sahabat sampai tikungan terjadi. Gua pikir pelawak doang yang kompor, rapper juga kompor ya. Gue cuma mau komen gini aja. Hati-hati komennya, tadi blok lagi lo. Di blok sama gua dia. Dari postingan tadi ini kita lihat komentar netizen nih. Siapa bau? Dari Destri Astiwi, silakan Bang Tyson. Oke, jangan teman makan aja nasi plus lauk pauk yang nak biar kenyang. Jadi jangan teman makan teman, mending kita makan nasi sama lauk pauk aja. Gimana tuh? Kalau Kak Melanie menanggapinya? Apa tuh? Komentar anak ini. Iyalah, ngapain makan teman mah gak kenyang. Kalau ketemu teman jangan dimakan, dicemilin. Biar kerasa sampai usus 12 jari lo kerasa tuh temen lo di dalam ya kan. Gua mamam lo sekarang ya kan. Oke, next komentar biar gue yang baca nih. Iya. Dari Bella Obama. Waduh. Keturunan Obama nih. Akhirnya cinta segitiga itu dipersatukan. Akhirnya. Cinta segitiga dipersatukan dalam sebuah anak tuh ya. Sebuah nama anak yang baru. Po, menurut kamu gimana, Po? Kalau menurut aku ya mungkin ini sudah takdir dan juga restu. Bisa jadi. Atau besok kalau gue punya anak yang ketiga, gue pengen kasih namanya berbeda. Anak ketiga. Gak ada. Lo mau tahu? Gak ada. Sebenarnya apa sih yang ada dan gak ada? Kita lihat aja di salah satu ini ya. Tetap di NETIJEN. Gak ada. Emang ini kalau boleh dijelasin kakak tuh maksudnya? Siapa Brelain? Marah, jangan marah. Siapa?